Okey, kita nak masak hari ni, malam ni masak tom yum. Okey. First of minyak masak tom yum special sangat Ini saya aja tom yum Thailand. Senang je, boleh buat saya kat rumah. Tak. Bawang putih dengan lengkuas. Kalau tak ada lengkuas, tak payah letak pun tak apa. Nak letak pun tak apa. Haji memang saya tak letak pun kalau masak pun yang. Tapi you all mesti kena ada paste pun yang. Paste pun yang. Begini paste pun yang ni pun yang. Masukkan saya nak masakkan banyak banyak mana masukkan sedikit-sedikit okay. Tambah air sedikit lah tak nak dia. Saya guna sudi lah untuk dia masuk macam tu. Untuk dia masuk letak dia sudi. Bukan dia sudi lah anak air ni sekali lah pula. Ok, masukkan 5 sudi untuk dia masuk. Kalau sepengitnya nak makan seorang 3 sudi je. Oh, tak suka. Kita di osis ke air pakai mangkuk yang dia nak nak makan. Kita suka ni supaya rasa dia sedap. Kalau terlampau banyak pun tak sedap pun ya. So you all letak dulu dan 5 perut. Dan 5 perut sikit. Sikit je dulu. Okay, tunggu sampai dia melegak Okay, sementara tu tadi ada lupa dah nak tumis dia punya serai. Tak apa, boleh letak serai. You all kena pakai ni. Saya tunjuk ni, kena pakai ni. Si kalau buat tom yum pakai ni. Harga dia RM5, RM15, 60 sen. Mesti beli dekat kedai lain-lain peras. Kalau peras tom yum, saya tak pakai pun. Saya memang pakai peras ni je. Sementara nak tunggu dia mendidih, kita boleh masukkan ayam. Ayam 1 mangkuk. Kalau nak makan kuih yang lain, sotong, udang boleh. Tunggu sampai melegak. Okey, dia dah melegak Makan jadi macam ni. Okey, seterusnya
makan satu sudu gula. Tom yam pun ada tak gula. Kalau tidak, tak sedap. Bukan ada masam, manis. Cukup rasa. Dan cukup rasa. Lepas tu, ni garam. Satu sudu setengah. Ini rasa cukup lah. Okey. Buah dia cantik. Madu, dua kena masukkan air, tepung, cabai. Serbuk ajinomoto. Letak bubur ni masak. Tapi kalau you all tak nak letak, kalau you all tak nak letak serbuk rasa, tak apa. Okey. Kacau. Kemudian tu letak isam bawang. Kalau you nak letak kerak ke, nak letak apa pun ke, saya sayur ikutlah. Saya tambah lagi dan 5 perut. 5 perut tambah lagi. Okey, letak cili untuk lebih rasa pedas. Kalinya kita ketuk dengan batu, tapi sebab ada anak-anak, so letak je macam tu. Dia nak makan baru benyek. Okey. Sampai dia betul-betul masak sikit. Dia lagi dikukuh. Dia punya tekstur kalau masuk ke tu lagi sedap. So kita nak rasa tengok cukup tak mas masing mana. Okay, terima kasih. Jadi kita rasa kurang manis lagi satu sudu. Lampau banyak lah pula malam ni si masak untuk bawa pergi klinik sama esok. Lepas tu kita tutup api. Kalau nak letak limau ni, saya guna limau ni dalam botol ni, dalam RM2 macam tu. Air perahan limau nipis ni, limau nipis. Kalau tak ada air ni, pakai air limau nipis biasa. Ni letak dalam banyak ni. Kena pandai agak-agak . Kita tutup api dulu baru letak. Kalau tidak, tak sedap. Dan kita rasa kita tak okey tom yum kita. Okey, 6 dah sedap dah. So you all boleh letak untuk hiasan. Irisan daun ketumbar. Okay. So, kita angkat. Kita indahkan.
So ini lah tom yum. Hey ma'am, you all. Bagi sibuk. Okay. Okay. Tom yum. Okay, ni tom yum. Belacan, kena telur goreng. Cukuplah untuk malam ini.